Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel saya Dapur Warna-Warni. Saya akan berbagi resep stik tahu. Mau tahu cara membuatnya? Simak videonya sampai habis. Lima buah tahu, 4 sendok tepung tapioka, 5 sendok makan tepung maizena, 4 siung bawang putih, 1/2 sendok teh lada bubuk, 1/2 sendok teh gula pasir, 1/2 sendok teh raiku rasa ayam, 1/3 sendok teh garam, seledri secukupnya. Nah, kita siapkan pucukernya. Masukkan tahunya satu persatu. Teman-teman, kalau teman-teman tidak punya food chopper atau blender, teman-teman bisa juga menggunakan alat seadanya kok. Bisa pakai sendok, ulekan. Kebetulan aja saya punya food chopper, saya haluskan pakai ini untuk mempersingkat waktu aja teman-teman. Nah, tahunya sudah halus teman-teman. Kita siapkan wadah dulu. Perlu teman-teman tahu, tahunya harus benar-benar halus ya. Biar kalau digoreng nanti, tahunya tidak bergerindil. Nah, kita siapkan ulekan dulu. Kita ulek bawang putihnya sampai halus. Kita masukkan garam juga. Nah, kita tumbuk sampai halus teman-teman. Nah, ini udah halus. Kita ambil tahunya. Kita campur semua bahannya teman-teman. Kita campur tepung maizena tadi, lalu masukkan tepung tapioka, seledri, bumbu halus. Masukkan bawang putihnya yang udah dihaluskan. Nah, kita aduk sampai rata teman-teman. Harus betul-betul rata ya cara ngaduknya. Kita siapkan plastik segitiga dulu teman-teman. Ini sudah tercampur rata, kita masukkan di plastik segitiga. Teman-teman juga kalau nggak punya plastik segitiga, teman-teman juga bisa menggunakan plastik hula. Setelah semua adonan disimpan dalam plastik, kita siapkan guntingnya. Kita gunting ujungnya, lalu kita panaskan minyak terlebih dahulu teman-teman. Apinya kecil aja ya, gak usah besar-besar biar tidak gampang hangus.
Nah, minyaknya udah panas, kita goreng secara memanjang. Biarkan sampai mengering, baru kita aduk ya teman-teman. Goreng sampai kuning keemasan. Nah, ini sudah kuning keemasan, kita angkat, lalu kita tiriskan. Nah, lakukan yang sama sampai adonan habis. Ini juga bisa ide usaha ya teman-teman. Bahannya ekonomis, simple, dan rasanya gurih. Jadinya juga banyak. Nah, ini kan hasilnya banyak. Kita coba dulu ya. Kriuk-kriuk. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar saya makin semangat bikin videonya. Wassalamualaikum.